Fathia Latif sekali lagi mencetuskan kontroversi apabila memetik nama pasangan selebriti Zahirah Mack Wilson dan Aiman Hakim Riza. Menerusi Instagram story, Fathia dilihat membalas kenyataan Zahirah berhubung isu keretakan rumah tangga yang disebabkan orang ketiga. Fathia dengan berani mendakwa bahawa Aiman sebelum ini pernah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Perbuatan mengajak orang bermaksiat sebelum kahwin pun berdosa sis, sama macam suami awak. Sebelum itu, Zahirah meluahkan pendapat bahawa setiap individu, terutama wanita, sepatutnya tidak menormalisasikan budaya merosakkan rumah tangga orang lain. Difahamkan ia susulan kontroversi Alif Aziz dan Rohenis yang telah ditangkap khalwat di sebuah kondominium mewah. Bagaimanapun Zahirah dan Aiman memilih untuk tidak memberi sebarang respon terhadap provokasi atau kenyataan yang dikeluarkan Fathia.